Terus kemarin hold Bursa Efek terlebih dahulu, okay, Mas Randy, baik. Untuk kita melihat salah satu emiten terbaru di Bursa Efek Indonesia, pemirsa, yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan investasi Anda. Langsung saja kita simak bersama. Hanti Poniman beserta jajaran, Direktur Utama Perseroan Bapak Fritz Gunawan beserta jajaran, Direksi PT Cipta Dana Sekuritas Asia selaku penjamin pelaksana emisi efek, ada Pak Ferry Tanja, selamat pagi. Ibu, Bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di sini dalam pencatatan perdana saham Putra Mandiri Jembar TBK di pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Putra Mandiri Jembar TBK, karena ini merupakan milestone daripada perseroan untuk go public. Bapak Ibu yang saya hormati, Putra Mandiri Jembar TBK dicatatkan dengan kode PMJS ya. Hal ini merupakan listed company yang ke-53 di tahun 2019 ini, sehingga total perusahaan tercatat per hari ini adalah 666 companies. Saya yakin bahwasanya pencapaian ini tentu dengan segala upaya dan juga kontribusi yang maksimal dari seluruh insan di perseroan, baik BOD, BOC, dan juga karyawan. Itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada PT Putra Mandiri Jembar. Bursa berharap PT Putra Mandiri Jembar selanjutnya dapat melaksanakan komitmen dengan merealisasikan rencana ke depan dengan proceed yang telah dihimpun, sehingga menghasilkan performance dan finansial yang baik ya, yang menarik, serta menjalankan kegiatan operasional yang transparan dan accountable. Tentunya bursa akan selalu support ya, support kepada PT Putra Mandiri Jembar TBK untuk menjadi perusahaan yang selalu bertumbuh dan memberikan value yang optimal bagi pemegang sahamnya. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi kepada PT Putra Mandiri Jembar TBK, semoga saham PMJS dapat menjadi tambahan pilihan investasi yang menarik bagi para investor di pasar modal Indonesia. Selamat sekali lagi, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inarno Jayadi. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Putra Mandiri Jembar TBK. Kepada Bapak Fritz Gunawan, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami haturkan banyak terima kasih kepada manajemen PT Bursa Efek Indonesia yang pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Bapak Pimpinan, Bapak Direktur Utama, Bapak Inarno Jayadi, yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan tempat kepada kami sehingga acara pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan sangat nyaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan pencatatan perdana saham PT Putra Mandiri Jembar terbuka di Bursa Efek Indonesia. PT Putra Mandiri Jembar TBK atau selanjutnya saya sebut saja PMJ, didirikan pada tahun 2003 sebagai sebuah perusahaan induk atas beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif ya, meliputi merek Mitsubishi, Mercedes-Benz, dan Nissan. Meliputi penjualannya, servis, dan penyediaan suku cadangnya. Saat ini ada 48 jaringan dealer yang tersebar terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, PMJ juga bergerak dalam bidang penyewaan tanah dan bangunan,
serta jasa konsultasi manajemen. Melalui anak perusahaannya bernama PT Global Pahala Rental, PMJ juga bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan motor roda 4 untuk segala macam merek, dan juga berinvestasi pada portal e-commerce mobilku.com sejahtera. Kedepannya, dengan dana yang tersedia, PMJ akan melebarkan dealershipnya, terutama ke Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sumatera, dan juga sementara mencari peluang bisnis yang lain. Pada kesempatan yang baik ini, kami manajemen PMJ beserta seluruh pemegang saham mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas dukungan serta kepercayaannya sehingga proses listing PT Putra Mandiri Jebar Terbuka dapat berjalan serta terlaksana dengan baik dan lancar. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan profesi penunjang, Bapak Ferry Budiman, Bapak John Teja, Bapak Oscar Ali, dan tim dari PT Cipta Dana Sekuritas Asia, Bapak Susanto Bong dari BDO dan tim, Bapak David Syahan dari tim dan tim dari Syar Law Firm, Bapak Syarifuddin dan tim, Bapak Notaris, Bapak Suroto dan tim dari ShareStar Indonesia. Demikianlah sekilas yang dapat kami sampaikan, dan dengan terlaksananya proses listing PT Putra Mandiri Jebar Terbuka ini, maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan investor bersama-sama dengan manajemen PT Putra Mandiri Jebar untuk dapat mengembangkan dunia usaha sehingga dapat memberikan kontribusi serta peningkatan ekonomi di Republik Indonesia. Akhir kata, bila mana dalam proses listing ini yang telah berjalan sekian bulan, terdapat kesalahan maupun kehilafan dari manajemen PT Putra Mandiri Jebar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon kiranya dapat dibukakan pintu maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fritz Gunawan. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham PT Putra Mandiri Jembar TBK. Kami persilahkan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Direktur Utama PT Putra Mandiri Jembar TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi dari PT Putra Mandiri Jembar TBK. Kepada Ibu Agnesia Novianti, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Rabu 18 Desember 2019, kita akan menyaksikan aktivitas perdagangan saham PT Putra Mandiri Jembar TBK yang merupakan hari pertama saham perusahaan ini diperdagangkan secara langsung di Bursa Efek Indonesia yang dapat kita pantau melalui layar monitor. Saham PT Putra Mandiri Jembar TBK dicatatkan dengan kode PMJS sebagai perusahaan ke-53 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Perdagangan akan dimulai tepat pada pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua. Bersama ini kami akan sampaikan informasi seputar PT Putra Mandiri Jembar TBK. PT Putra Mandiri Jembar TBK bergerak dalam bidang usaha, perusahaan old holding yang melakukan investasi dalam bidang perdagangan, dealer resmi dan jasa-jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, termasuk jasa reparasi dan perawatan, penyewaan kendaraan dan platform pasar otomotif melalui perusahaan anak, jasa konsultasi manajemen dan penyewaan tanah dan bangunan. Masuk pada sektor trade services and investment, subsektor wholesale durable and non-durable goods.
Berikut informasi pencatatan efek PT Putra Mandiri Jembar TBK. Kode saham PMJS. Jumlah saham yang dicatatkan 13.755.600.000 saham dengan rincian saham pendiri 10.880.000.000 saham. Penawaran umum termasuk employee stock allocation 137.600.000 saham dan obligasi wajib konversi 2.738.000.000 saham. Harga perdana saham Rp125 per saham. Masa penawaran umum 12 sampai 13 Desember 2019. Berikut pengawasan dan pengurusan PT Putra Mandiri Jembar TBK. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Suhanti Poniman, Komisaris Sinya Ikeda, Komisaris Independen Yap Chai Sun. Direksi, Direktur Utama Fritz Gunawan, Direktur I Putra Sandi Yoswandi, Peter Alexander Jin Nishimura. Sekretaris Perusahaan Kresna Adi Wibawa. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Putra Mandiri Jembar TBK. Penjamin pelaksana emisi efek PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Akuntan Publik Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Notaris Syarifuddin SH. Biro Administrasi Efek PT ShareStar Indonesia. Konsultan Hukum Siahan Irdamis Andarumi dan Rekan. Berikut informasi data keuangan PT Putra Mandiri Jembar TBK per 30 Juni 2019. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara utama, yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Putra Mandiri Jembar TBK yang akan kita saksikan melalui layar monitor. Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh PT Putra Mandiri Jembar TBK. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai dengan 16.15 untuk sesi kedua. Saat ini waktu menunjukkan 2 menit 25 detik lagi menuju pukul 9 tepat, dan kami juga mengundang para hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke 10. Sebagai informasi, PT Putra Mandiri Jembar TBK merupakan perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang perdagangan, dealer resmi dan jasa-jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, termasuk jasa reparasi dan perawatan, penyewaan kendaraan dan platform pasar otomotif melalui perusahaan anak, jasa konsultasi manajemen dan penyewaan tanah serta bangunan. PT Putra Mandiri Jembar TBK merupakan perusahaan tercatat ke-53 pada tahun 2019 dan merupakan ke-666 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini. PT Putra Mandiri Jembar TBK masuk dalam sektor trade services and investment dengan subsektor wholesale durable and non-durable goods. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit lagi menuju pukul 9
yang menandai pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sekaligus pencatatan perdana saham PT Putra Mandiri Jember TBK. Kami undang untuk dapat bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Putra Mandiri Jember TBK, serta Mr. Takuji Gonzo selaku perwakilan dari Mitsubishi Corporation. Kami persilahkan untuk dapat bersiap-siap di atas layar sentuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, itu tadi pencatatan perdana saham dari salah satu emiten terbaru di Bursa Efek Indonesia. Lagi-lagi, semoga bisa menjadi salah satu pilihan investasi Anda mulai dari hari ini. Dan pemirsa, kami akan kembali lanjutkan ulasan di market opening pagi hari ini, tapi usai jeda tetaplah bersama kami.